Harvey Moise adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal luas di Indonesia. Dia telah membangun kekayaan yang signifikan melalui berbagai usaha dan investasi. Berikut ini adalah beberapa sumber utama kekayaannya. Harvey Moise memiliki kepentingan besar dalam industri pertambangan. Dia adalah pemilik dan operator dari beberapa tambang batu bara dan mineral lainnya di seluruh Indonesia. Pendapatan dari bisnis pertambangan ini merupakan bagian besar dari kekayaannya. Selain bisnis pertambangan, Harvey Moise juga memiliki portofolio real estate yang luas. Dia memiliki sejumlah properti komersial dan perumahan di beberapa lokasi utama di Indonesia. Nilai dari properti ini telah tumbuh secara signifikan seiring waktu, menambah kekayaannya. Harvey Moise juga dikenal sebagai investor yang cerdas. Dia memiliki saham di beberapa perusahaan besar di Indonesia dan internasional. Dividen dan pertumbuhan nilai saham ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaannya. Selain itu, Harvey Moise juga terlibat dalam berbagai usaha lainnya, termasuk perbankan, konstruksi, dan energi. Pendapatan dari usaha-usaha ini juga telah menambah kekayaannya. Harvey Moise adalah contoh nyata dari pengusaha yang berhasil memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kekayaan yang signifikan. Dia telah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan kecerdasan bisnis, seseorang dapat mencapai kesuksesan finansial yang luar biasa. Namun, penting untuk diingat bahwa kekayaan seperti ini juga datang dengan tanggung jawab besar. Sebagai orang yang kaya, Harvey Moise memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekayaannya dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.